Nyonya Buku lewat acara yang dinamakan Kamis Sastra menggelar sebuah diskusi yang digelar di sebuah kafe di Jalan Cikini 30 Oktober 2014. Mengundang Roni Agustinus, Ardian Purwosoputro, dan para penggiat buku lainnya. Diskusi ini bercerita seputar pengalaman selama mengikuti perhelatan akbar tahunan Frankfurt Book Fair yang diadakan pada 8-12 Oktober 2014. Diskusi bernuansa akrab ini dimaksudkan untuk menjadi ajang berbagi pengalaman, berbagi pengamatan tren buku-buku progresif, serta berbicara masalah dunia penerbitan di Indonesia. Roni Agustinus dari Margin Kiri meraup banyak pengalaman selama kegiatannya berada di ajang akbar FBF yang berlangsung selama 5 hari. Margin Kiri adalah penerbit yang kami dirikan tahun 2005. Fokus kami adalah ilmu-ilmu sosial, humaniora, filsafat, dan politik gitu, dan sesuai namanya, garis politik kami tentunya agak ke kiri-kirian. Yang kami persiapkan tentunya adalah katalog, itu yang paling menyita apa energi untuk mempersiapkan karena tentu kami nggak bisa bawa katalog bahasa Indonesia, nggak bakal ada yang baca, jadi harus diterjemahkan dengan baik dan didesain dengan baik agar ya bisa cukup representatif lah buat event internasional. FBF ini sebenarnya untuk semua penerbit, tapi memang kultur industri perbukuan di Jerman ternyata setelah saya pelajari di sana memang sangat membuka ruang dan memberi tempat bagi yang independen-independen dan yang kecil-kecil ini. Mereka menciptakan sistem sedemikian rupa agar yang kecil tetap bisa bersaing dengan yang penerbit-penerbit besar dan tema-tema buku bisa tetap beragam dan sebagainya. Itu yang paling menarik buat saya dari Jermannya sendiri. Sementara dari FBF-nya karena internasional, pertemuan-pertemuan dengan penerbit dari berbagai negara itu juga sangat menarik karena kami jadi saling tahu apa persoalan mereka, terutama yang dari negara-negara dunia ketiga yang mirip situasinya dengan Indonesia. Ya, untuk yang para penerbit kecil ini jelas kami punya beberapa kesulitan yang sama, misalnya oplah cetak itu kami nggak sangka ternyata rata-rata semua punya problem hanya sanggup mencetak 1000 eksemplar gitu. Terus ada masalah distribusi dan sebagainya, terus ya itu yang mirip-miripnya, tapi ada beberapa juga yang sangat berbeda lah, misalnya ya ini terkait dengan kehidupan sosial yang lebih luas ya, misalnya tingkat pendidikan dan sebagainya. Misalkan Montenegro itu negara sangat kecil sekali di Serbia sana kan. Penerbit di sana cerita bahwa nyaris semua penduduknya itu baca buku. Dan mereka bisa menerbitkan dan menerjemahkan sastra-sastra dunia, karya-karya yang karya-karya sastra dunia itu dan laris sebagai bacaan gitu. Jelas, karena pengalaman yang didapat dari sana benar-benar luar biasa. FBF itu sangat luas dan pasti nggak mungkin orang bisa ngikutin semua acaranya dan banyak sekali acara yang saya lewatkan, terpaksa saya lewatkan gitu ya. Karena berbenturan waktu dengan dan lokasinya harus jalan kaki dan waktu. Ya tentu saja
berharap saya untuk bisa diundang lagi.